Tak sempat lah tengok gosip tadi. Tak sempat nak tengok gosip tadi. Tapi kan ada marah pasal Marifadia tadi tu. Tak ada kan? Just baca saja skrip yang ada. Tapi anyway, kita bersama dengan sekarang ni bukan saja artis, pengacara. Bukan saja pelakon, pengacara tapi juga... A mother, Lisa Suryani. Hello, wow. Memang agak lain studio meletup sekarang ni. Sekarang studio besar meletup sikit. Memang dah lain. Besar dan ada audience lain. Yes, bajet kita memang bus ni. Kita bajet. Besar. Okey, sebenarnya Lisa di sini malam ni untuk cerita tentang sedikit tentang Fina Sinaran. Tapi sebelum itu kita nak share dulu bila dah jadi ibu, dah ada anak, kelainan, apa benda-benda pengalaman yang paling berharga. Pengalaman yang paling berharga, syukur Alhamdulillah. Memang amat bersyukur dengan rezeki Allah ni. Betul. Kalau pengalaman yang paling bermakna dan berharga, dia ongoing kot, dia masih dilalui. Biasanya macam sebelum, biasanya ataupun apa yang saya fikirkan sebelum kelahiran Yahaira, okey nanti untuk Yahaira kita nak ajar begini, ajar begitu. Kita nak membesarkan dan didik begini dan begitu. Tetapi secara tak macam sedar Lisa rasakan macam menjaga Yahaira ni seolah-olah macam mengajar Lisa lebih banyak daripada betul sebenarnya sebagai seorang bapa banyak anak-anak saya memang ajar saya macam-macam. Ajar saya cebok macam mana. Astaghfirullahalazim. Bangun pukul 4 pagi buat susu macam mana. Tapi kan sebenarnya memang baguslah anak-anak aku ni. Tapi sebenarnya mungkin ramai lah sana termasuk saya sendiri nak tahu kenapa daripada awal lagi Lisa memang tak nak expose sangat tentang kemahiran dan juga anak Lisa sendiri bila dah lahirkan. Ada sebab-sebab tertentu yang perlu mereka hormati. Mungkin nak share sekarang. Sebenarnya bukan sahaja Lisa tapi juga Yusri lah. Yusri pernah mengumumkan sebelum Lisa bersalin apa yang dia kata kalau boleh dia nak Yahaira membesar dengan circumstance yang agak normal macam di mana tidak terlalu terdedah pada awal-awal macam bukannya kita nak menyorok bukannya kan? Nak hide ke apa dia tak boleh main nyorok lagi kan tak nak privacy lah for the baby for a kid sort of tapi macam contohnya lepas pantang Lisa keluar dengan Yusri bawa baby. Kalau terjumpa orang terjumpa kena tengok ke tengok kan tapi cuma we just kalau boleh nak Yahaira membesar biar dia sendiri yang tentukan sama ada dia nak buka laman sosial media sendiri sendiri tentukan sama ada dia nak jadi selebriti untuk itu honestly saya sangat respect betul sebab pilihan yang bukan common kan betul, maksudnya tak pernah orang terfikir tak, tapi pada masa yang sama bukannya Lisa mengatakan apa-apa mengenai cara pembawakan ataupun pilihan masing-masing hak masing-masing cuma ni just cara kita lah tapi itulah macam. Sebab sebenarnya ramai di luar sana tak sedar bahawa dengan kecanggihan teknologi dan juga social media ada sekarang ni mereka sebenarnya tak indirectly dah exposed tau betul. So kita macam kena hold back a little bit and then okay baru macam sebenarnya cara kami berdua bukan sesuatu yang baru macam pernah juga artis-artis sebelum ni yang buat juga yang buat macam ni juga cuma mungkin kerana sekarang ni dunia social media mungkin sebab tu mungkin orang expect benda tu ke apa ke tapi you nak share tak pasal yang baru-baru ni tentang pasal yang ada you know your fan ambil gambar Yahaira. Kita bertiga dekat Changi Airport dekat sorok-sorok ambil gambar then dia... Tak, sebenarnya Lisa rasa Lisa tahu siapa yang ambil. Sebab Lisa tengah check-in. Lisa tahu. Tak, bukannya macam tak tahu kan. Bukan tu. Tapi macam, dia sebenarnya kita nak check-in, nak fly balik ke Kuala Lumpur. Dan Lisa rasa Lisa nampak dia senyum kat kita. Kita pun senyum. Dia balik, Lisa masa tu tengah angkat Yahaira. So, kemudian Lisa fly. Lepas tu balik KL. Lepas tu orang duk share kat WhatsApp. Macam, oh my God, Lisa look at this. Macam tu. So, Lisa pun, Lisa pun macam, how come this gambar tu keluar? Lepas tu, ada seorang kawan tu tunjuk kat Twitter lah. Macam, yang ni lah yang upload. So, Lisa pun tengok gambar dia. Tengok, this the one yang senyum kat Lisa tadi tu. So, Lisa just macam, nak kata marah pun tak. Nak kata bengang, geram pun tak. Just like, macam, I kind of wish you us first. Tapi pada masa yang sama, macam
Macam mana eh? Macam mana nak cakap eh? Macam mana nak cakap? Tapi macam ni dia ambil masa dia senyum tu dalam masa sama dia tak lagi ni lah. Lagi tak kasih lagi dia orang nak kasih sebenarnya. Tapi sebenarnya dalam masa yang sama kena hormati decision orang. Betul. Tapi pada masa yang sama Lisa tiada niat untuk mengatakan apa-apa kepada orang lain ataupun halayak. Cuma yang terkilan tu kepada orang tu sahaja. Macam just macam, oh I wish you us. Macam itulah. I wish you us but what to do, you didn't, tak apalah. It's not within kita punya control kan. Alright. Jadi kita nak rehat sekejap. Kembali lepas ni kita akan bersama dengan director filem musical Sinaran. Juga bersama dengan Lisa juga. So kembali selepas ini, Malatap. Selamat kembali, anda masih lagi menyaksikan Meletop bersama dengan kami. Kita ada Abang Osman Ali in the house. Woo! Sihat bang? Masih lagi bersama dengan Lisa Surihani. Sihat, Alhamdulillah. Bang, selamat kembali. Sentiasa berseri-seri. Abang dah jadi regular lah kat sini. Itulah dia. Regular lah, selalu datang. Baru kali ketiga kan, banyak projek. Okey, filem musical Sinaran. Betul. Tak lama lagi. Ni filem pertama. Pada 26 hari bulan, Khamis ni. Oh, Khamis ni. Khamislah. Okay. Serentak, Singapura, Malaysia, Brunei. Ya, betul. Okey. Jadi mungkin nak daripada abang dulu sedikit tentang filem musical pertama arahan abang ni. Ni first musical. Ya, filem Sinaran adalah filem musical saya pertama. Okey. Jadi pengarah dan memang satu cabaran yang sangat besar pada saya lah personally, kerana saya personally tak pandai menari pun. Samalah. Tapi bila di tanggungjawab ke mengarah filem ni berkonsepkan musical, saya minat menonton filem musical. Okay. Saya suka tengok orang membuat persembahan musical, tarian dan sebagainya. So filem ini kita persembahkan dalam konsep love dan ada percintaan, ada kehidupan remaja, persahabatan dan drama perjuangan mereka dalam mencapai kejayaan hidup. Yes. Dan berlatar belakangkan musical dan persembahan tarian dan sebagainya. Sedikit sedutan daripada filem Sinaran. So sebenarnya mungkin ada orang yang dekat luar sana tu bila dia tengok tajuk Sinaran, lepas tu ada nampak kelibat Datuk Sheila Majid apa semua, dia orang ingat cerita ni is about kehidupan Datuk Sheila Majid. So ada orang yang kata, oh ini apa autobiografi Datuk Sheila Majid. Lisa nak tak jelaskan. Bagi, sebenarnya bukan, filem ni bukan sebuah autobiografi Datuk Sheila. Lagu filem ni berdasarkan lagu-lagu Datuk Sheila. Kebetulan pula watak yang Lisa pegang tu nama Sheila. Mungkin sebab tu ada kekeliruan sikit, tapi sebenarnya bukan autobiografi. Tak ada mengenai dia. Ini cerita Sheila Hamzah sebenarnya. Bukan juga. Mengambil lagu-lagu daripada Sheila Majid, Datuk Sheila Majid punya lagu, dan kita jadikan sebuah penceritaan mengikut lagu yang disesuaikan dengan album. Tapi lagu tu dah diubah sebenarnya kan? Lagu tu diolah semula, di-rearrange balik oleh... Alright, kejap kita nak sambung, tapi sekarang ni, ni tak sabar ni nak tengok gosip nombor satu minggu pasal ini. Pasal baby juga? Pasal baby juga kan? Roll it. Di tangga pertama, baby bump Datuk Siti Nurhaliza tarik perhatian. Kalau diikutkan dengan apa yang sebar sekarang ni, memang dah masuk 2.5 bulan lah. Tapi Tuan Barah tak cakap apa-apa pun. Belum diumumkan secara rasmi. Excited lah nak tengok baby ke Datuk Siti. Lah. Betul ke tidak ni? Okey. Okay. Mungkin sedikit lagi tentang filem Sinaran. Kenapa? Taklah, sebab Datuk Siti belum buat announcement apa-apa lagi pasal kehamilan dia. You je kawan pun boleh. I je, kalau tengok ni Mia tu macam tapi tak tahulah, tanya. Kan sama-sama kita semua doakan. Kita sama-sama doakan. sebab I tak sabar nak tengok dia punya result tu. Okay. Dalam anak Datuk Siti Nurhaliza kot. Ya, kan? Muka macam mana mesti keluar ada misal Datuk K sikit. Okay. Tapi kita doakan yang baik-baik saja. Kita doakan yang baik-baik. Kalau betul. Okay. Anyway, back to filem Sinaran. Sebenarnya dia kalau tengok dari segi pelakon, gabungan daripada negara. Tiga negara. Singapura dan juga Malaysia. Ya, betul. Apa sebenarnya tersirat dari pemilihan tiga buah negara ini? Objektif utama bila kita buat filem Sinaran ni sebenarnya lebih kepada kita untuk menarik minat penonton Malaysia keseluruhannya dan juga untuk cuba mendapat gabungan tiga negara dan termasuk Indonesia juga, kerana kita nak
filem ni dipertontonkan di semua rantau. Maksudnya, adakah dapat ditontonkan di Indonesia? Kita akan dalam usaha, dalam perbincangan untuk menayangkan filem Sinaran juga di Indonesia, insyaAllah. Tapi setakat ini kita tayang serentak di Malaysia, Brunei dan Singapura. Okay. Kita ada fan-fan daripada Singapura. Ada daripada College Maktab Inovasi. Inovasi dan motivasi. No. Alah, diorang tahulah kolej diorang belajar. Nanti kita betulkan sekejap lagi. Buat penggambaran Sinaran di Singapura. 99% dekat Singapura. 99%? 99%. Sebab 1% di Batam. Satu babak aje. Satu babak aje dekat Batam. Lagi satu sebab Sheila Majid pun memang sangat popular di Indonesia juga. Dan saya pasti peminat dia di Indonesia akan menanti untuk menonton filem. Lagu-lagu pula best-best kot. Memang best-best. Lofa banyak tahu sebab sepatutnya Lofa pun terlibat dalam filem Zika Sinaran ni. Orang kata tak dari jam penari tu tak sampai expectation. Inilah cerita dia. Masa dia dapat bang, dia tengah duk rehearse menari tu. Bila saya jumpa dia, dia tunjuk kat saya tau video dia menari. Cakap, lepas tu kata, tak boleh, saya tarik diri. Bila saya tengok dia menari, elok lah pun kau tarik diri. She was good. Teruk sangat tu. Tapi sebenarnya. Daripada kau nampak. Kau tak ada lah. Bila saya menari, lupa lah kan. Tapi sebenarnya ada hikmah dari sebalik apa yang terjadi. Okay, next. Ada hikmah di sebalik apa yang terjadi. Hikmah. I start my business since then. Daripada bulan 2. Yes. Sampai hari ini. Okay, anyway. Sebelum kita dapat lasut daripada 22. Kita tanya sikit pasal babak-babak tadi. Kontroversi. Tak ada kontroversi. Kalau Lisa, tak payah. Itu tak payahlah. Tapi kita scrap je. Tapi Lisa sendiri bila bekerjasama dengan... No, actually tak ada kontroversi pun. Tak ada kan? Sebab saya yang digemburkan dalam laman sosial tu sebenarnya satu perkara yang tak wujud pun sebenarnya. Sebab tidak ada langsung dengan berciuman ke apa langsung. Tak ada. Kamera trick je kan? Tak ada. Bukan kamera trick apa. Memang scene tak ada. Tak ada. Memang tak ada sebab siapa yang buat cerita itu jadi. Itu yang saya hairan. Macam mana boleh timbul persoalan. Tak masalah ni. Diorang buat scene tu sendiri. Kalau penontonnya macam, aku rasa ada scene cium ni. Tak ada langsung. Kau orang predict sendiri ke filem orang? Bangunlah kau. Terlalu advance. Filem belum keluar. Dia dah. Cerita itu macam ni. Lepas itu dia time. Lisa imaginasi dia orang dia berlakon dengan pelakon dari Indonesia semua. Alhamdulillah okey dengan sebelum kita masuk set kita ada workshop. Kita ada workshop dan kita baca skrip and then kita ada dance rehearsal dan sebagainya. Sewaktu skrip reading tu kita cuba menyelami watak masing-masing dan dari situlah kot kita mencipta chemistry di antara satu sama lain. Betul. Bukan sahaja di antara saya dan Evan Sanders tapi saya dan Izara pun. Kita memang kena achieve chemistry yang seolah kita kenal dah lama. Correct. So back story tu kena substantial, betul tak? Kita gone through the acting session. Izara, Lisa, Nadia dan juga Evan Sanders. Memang hebat. Nadia Amden, yes. Dan kepada anda semua, jangan lupa untuk saksikan Film Sinaran 26 Yes. 26 kami sini. Serentak. Malaysia, Brunei, Singapura. Lakonan pelakon-pelakon hebat. Lisa, Sharif Sri, Izara, Nadia Amden dan juga Evan Sanders. Okay. Ada kemunculan istimewa daripada Datuk Sheila Majid. Okay. Dan kita rehat sebentar. Thank you so much guys. Thank you so much Abang Usmali. Terima kasih Abang Usmali dan Lisa Suryani. Thank you so much. Thank you guys. Sekejap lagi kita sambung balik bersama dengan Raikal dan Mia Sara. Selepas ini Malatop.